tuh Bu Sheha di sini Oke. mereview dua produk dari Vokalion, yaitu yang gue punya ada foundation nomor 4 shade-nya natural kayak ini ya. Kemasannya mini banget dan ini gue udah buat di tangan. Ini hasilnya dia jadi dewy ya. Dewy itu glowingnya nggak terlalu berminyak. Jadi ini bisa dicek satu bedak. Nanti dia akan sedikit lebih matte. Dan ini gue ada satu produk lagi dari Vokalion, yaitu Matte and Electric Pro AC Repair dari Vokalion. Nah, ini dia warnanya. Dan ini gue udah ada beberapa swatch di tangan. Bisa kalian lihat di sini ini warna matte-nya untuk transisi. Sekarang gue mau kasih tunjuk swatch yang warna shimmering. Oke, ini dari warna apa nih? Nggak kelihatan ya, Bu. Ini terus aku kita lanjut aja. Ini ya, dia lumayan sih, enggak tidak terlalu mengecewakan dengan harga yang lumayan murah. Ini ada beberapa warna shimmernya, ada 9 atau 8. Tuh kalian bisa lihat di sini ada gold, terus juga hitam, ini ada hijau gelap. Kurang lebih warnanya kayak gini. Ini yang shimmer, ini yang matte, yang bisa lihat. Dan ini aku dapatnya pesan cuma di Lazada, dia dari luar negeri, katanya di situ dijelasin dari Cina, jadi estimasi pengirimannya itu sekitar 2 mingguan. Dan gue dapet ini tanpa ongkir dengan harga Rp111.000, cuman Rp111.000. Kalian bisa dapet eyeshadow yang sudah lumayan bagus, dan dibanding harus beli yang mahal-mahal, kalian mungkin bisa untuk apalagi untuk pemula kayak gue, bisa banget. Oke, itu aja review gue tentang dua produk dari Vokalion. Semoga gak bermanfaat, dan see you on my next video. Bye bye. Gracias.